Gue di sini tri.id. Oke, kali ini gue akan bagi dua tips sekaligus. Yang pertama, gimana caranya ngecek air radiator di Yamaha NMAX. Yang kedua, gimana caranya ngebuka busi di Yamaha NMAX. Oke, biar nggak lama, yang pertama kita buka ini dulu, karet ini tinggal diikat. Setelah itu kita buka ini untuk ngecek. Aku mengintip posisi air radiator yang di bawah ini kita tarik untuk karetnya di sini. Terus di sini ada lubang intip. Di sini ada terlihat posisi garis strip L. Nah, di situ posisi long lever. Tapi di sini susah untuk melihatnya. Serintip di radiator. Nah, untuk kalau airnya kurang, untuk misinya itu kita melalui lubang sini, tidak melalui yang di atas ini. Yang ini nggak usah dibuka terlebih. Untuk lebih jelasnya, kita akan buka aja cover ini sekaligus nanti untuk melihat posisi air radiator sekaligus ngecek posisi. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus buka ini cover ini. Ini kita buka. Setelah ini terbuka, kita akan buka deck ini. Yang pertama kita buka kunci ini. Setelah itu kita buka yang ini, kita kunci ini. Kita buka kulit ini. Satu. Ini, dan sini. Jadi kita dengan cara ini kita dorong. Nah, ini kita tarik dalam. Tabung air radiator tadi saya bisa lihat ya. Di sini ada dua level, ini F full, ini L low. Nah, ini batas minimum dari radiator, ini batas ketinggian maksimal dari air radiator di tangki cadangan begitu. Kira-kira bagian dalamnya, samping sebelah kanan, ini terlihat ini bagian radiator. Jadi untuk nambah air radiator kita cukup buka tutup ini dan kita tambah. Dan setelah selesai kita tutup kembali. Untuk tips yang berikutnya adalah buka busi di Yamaha NMAX. Untuk busi NMAX itu ada dari sini. Nah, itu menunjukkan kebetulan. Nah, cara bukanya pertama, diamkan dulu mesin sampai dingin. Jangan buka busi ini ketika mesin sedang panas. Kita tarik tutupnya. Nah, ini op businya. Akan kunci khusus busi ukuran 16
kebetulan saya pakai kunci ini merek Logitech. Ini kita buka. Apabila udah longgar, cukup kita putar pakai tangan. Ini busi kita putar dulu pakai tangan. Oke, kita kencangkan di kunci. Oke, cukup. Kita pasang kembali. Nanti masang kainnya itu gampang. Untuk masang klip ini yang telah kita tekan tadi, kita dorong sisi dalamnya itu ke bagian luar sehingga nongol. Setelah itu kita pasang. Terus masuk, kita dorong bagian ini dulu pinggirnya. Nah, ketika sudah seperti itu, tengahnya kita dorong sampai rata. Klik sekali, udah. Seperti itu cara masangnya. Ini tuh berlaku di klip-klip yang lain. Sekian dulu, kita tinggal singkat kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.